Polis akan menjalankan siasatan susulan video tular di media sosial memaparkan seorang individu dipercayai anggota polis berpangkat Sarjan Major didakwa melakukan kekerasan terhadap seorang lelaki di tempat awam. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata pihaknya mengesan video yang tular di aplikasi X petang semalam. Video berkenaan turut memetik nama pegawai polis terbabit serta jawatannya. Dalam kenyataan media semalam, Datuk Kamarul Zaman juga menggesa seorang awam atau saksi kejadian tampil membuat laporan dan menyalurkan maklumat bagi membantu siasatan. Sementara itu, menerusi video tular itu, individu terbabit dilihat menampar dan menarik rambut seorang lelaki yang sedang duduk dipercayai di sebuah restoran.